Indonesia kembali menjumpai Anda dengan serangkaian topik aktual diantaranya tentang keengganan warga Laren Lamongan untuk mengikuti transmigrasi. Pengenalan alat ultrasonografi baru yang dapat menghasilkan gambar berwarna. Serta laporan reporter kami dari sidang CJI di Paris. Baiklah pemirsa, laporan pertama akan segera diantarkan rekan saya, Sasa Yusuf Presiden Soeharto dalam kedudukannya sebagai Ketua Gerakan Non-Blok telah menerima baik undangan Perdana Menteri Jepang Miyazawa selaku Ketua G7 untuk mengadakan pembicaraan guna memajukan kerjasama antara negara-negara berkembang dan negara-negara industri. Dari pihak Ketua Kelompok 7 telah diindikasikan bahwa hasil pembicaraan kedua ketua itu akan dijadikan bahan pembahasan bagi sidang KTT 7 di Tokyo yang akan berlangsung tanggal 7 hingga 9 Juli mendatang. Perdana Menteri Jepang sendiri menyampaikan undangan tersebut setelah mendapat mandat dari para anggota G7. Seperti diketahui, konsultasi dan pendekatan pada berbagai tingkatan terhadap dan di antara kelompok 7 telah menimbulkan pengertian yang lebih baik dari kelompok 7 tentang perlu adanya dialog antara gerakan non-blok dan kelompok 7 Kendati format prosedural tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan semula Bapak Presiden selaku Ketua Gerakan non blok menganggap Bahwa KTT kelompok 7 di Tokyo mendatang Merupakan kesempatan yang baik untuk menyampaikan orientasi dan pendekatan baru gerakan non-blok. Kunjungan Presiden Soeharto ke Jepang akan berlangsung tanggal 4 hingga 6 Juli dengan rombongan yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Sekretaris Negara, dan Ketua Ahli Ekonomi dan juga Kepala Pelaksana Ketua GNB. Adapun hasil dan pendapat negara-negara maju dalam KTT tersebut, menurut Mensesnek akan disampaikan melalui utusan khusus Perdana Menteri Miyazawa yang akan menemui Presiden Soeharto di Jakarta tanggal 15 Juli mendatang. Meskipun negara-negara donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia atau CGI sudah memberikan isyarat tentang komitmen besarnya bantuan, namun tidak menutup kemungkinan jumlah bantuan akan berubah. Delegasi Indonesia sendiri merasa optimis sidang CGI kali ini akan membawa hasil optimal. Dalam pertemuan pendahuluan yang diselenggarakan kemarin siang di Hotel Prince de Gaulle Paris yang dihadiri delegasi dari Bank Dunia, IMF, ADB, Amerika Serikat, dan delegasi Jepang, para anggota donor memberikan tanggapan positif tentang daftar proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia dalam buku biru. Pertemuan tersebut membahas rencana materi yang akan disampaikan dalam sidang CGI hari ini dan merupakan pertemuan rutin biasa sejak masa IGGI. Walaupun telah memberikan pledge yaitu suatu komitmen besarnya bantuan yang akan diberikan oleh negara-negara donor tersebut, tetap tidak menutup kemungkinan jumlah bantuan yang diberikan akan berubah. Namun delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menku Eku dan Wasbang Saleh Afif, seusai pertemuan tersebut tetap merasa optimis bahwa sidang CGI kali ini akan membawa hasil optimal. Selain dijelaskan keinginan dari European Investment Bank untuk menjadi anggota CGI, Indonesia juga tidak perlu khawatir bahwa situasi ekonomi maupun politik di Jepang, sebagai negara donor terbesar, akan mempengaruhi pinjaman yang diberikan. Hal ini disebabkan keterkaitan perekonomian antara Indonesia dan Jepang yang sangat erat. Dalam sidang hari kedua esok pagi. Menurut rencana, delegasi Bank Dunia akan memberikan laporan mengenai kebutuhan luar negeri serta delegasi-delegasi lainnya akan memberikan laporannya mengenai komposisi dan jumlah bantuan untuk Indonesia tahun 93-94. Pemirsa, saat laporan ini diturunkan, tengah berlangsung sidang CGI kedua di Gedung Bank Dunia di Paris yang dipimpin oleh Wakil Presiden Bank Dunia Gotam SKJ. Sidang yang berlangsung secara tertutup ini dihadiri oleh 18 negara donor, 13 lembaga-lembaga keuangan internasional, serta beberapa negara peninjau. Dan tentunya kita mengharapkan Indonesia berhasil memperoleh pinjaman sesuai yang dibutuhkan, yaitu sebesar 5 miliar dolar Amerika yang akan digunakan untuk pembangunan berbagai sarana umum dan infrastruktur. Ida Parwati dan Wendy Haryoso melaporkan dari Paris. Pemirsa dari Paris kita beralih lagi ke Indonesia. Sampai saat ini penduduk Desa Laren Lamongan yang Februari lalu terkena banjir masih tetap bertahan tidak bersedia ditransmigrasikan. Berikut laporan reporter kami. Meskipun kini hidup dalam ancaman bahaya bencana banjir, sebagian besar penduduk Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Jawa Timur menolak dipindahkan dari bibir Sungai Bengawan Solo, apalagi ditransmigrasikan. Tanah setempat yang subur dan isu tentang kesulitan hidup di daerah transmigrasi antara lain menjadi alasan penolakan itu. melihat kondisi tanah yang ditinggalkan, mereka ini umumnya adalah uh, subur. Tanahnya subur, sehingga kalau kondisi normal bisa tiga kali panen. Sehingga untuk meninggalkan uh, daerah asalnya untuk transmigrasi itu rasa-rasanya cukup enggan mereka. Walaupun sudah ada penyuluhan dari transmigrasi. Desa Laren, satu dari enam desa yang diterjang banjir 10 Februari lalu, menderita kerugian paling parah tercatat 68 rumah roboh dan ratusan hektar sawah rusak perbaikan dilaksanakan dengan membangun tangkis baru perbaikan kondisi jalan dan mengembalikan kondisi sawah ke keadaan semula namun upaya pemindahan penduduk justru mengalami hambatan apabila usaha keluar negeri atau keluar kota uh, dia tidak tidak lagi memberikan prospek hidup bagi dia maka pada akhirnya dia baru mau bertransmigrasi Kini sebagian penduduk Laren kembali melakukan aktivitas hidup seperti biasanya. Sebagian penduduk yang rumahnya terbawa banjir hidup bersama dalam rumah-rumah tetangga ataupun sanak famili mereka. Katanya Bapak yuk kira-kira enggak mau Pak. Alasannya mau. mau. Alasannya ya guys, pokoknya ya Orang kecil itu ya penting kerjanya apa itu buat makan ya guys, tidak kerja sana sana sini saja kerjanya. Kenapa harus di sini? Bisa oleh-olehnya kerjanya itu ya sementara buat makan sehari harinya tidak tidak mana mana. Pihak Pemda tetap mengusahakan agar penduduk bersedia dipindahkan, terutama ditransmigrasikan. Hingga saat ini baru empat kepala keluarga yang mendaftarkan diri untuk ikut transmigrasi ke Kalimantan. Rewi Jaya dan Muhammad Irianto melaporkan. Pengadilan Negeri Tangerang kemarin menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan terhadap Rais Abbas alias Ma'mun, salah seorang tokoh Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) oleh Majelis Hakim Makmun dinilai bersalah melakukan tindak pidana subversi sehubungan dengan kegiatannya mengembangkan organisasi NII. Selain mengadakan kegiatan dan pengajian terbatas di Masjid Poncol Tangerang, terdakwa yang mengangkat dirinya sebagai Panglima Wilayah 9 Jakarta ini juga diketahui telah melantik beberapa saksi sebagai pimpinan NII Wilayah Tangerang yang terbukti diajukan ke pengadilan ini ekstrim kanan yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia yang dianggap apa namanya itu negara Pancasila ini masih belum menjalankan syariat Islam yaitu dalam Quran dan hadis sehingga jalan yang ditempuh untuk itu ternyata jalan yang inkonstitusional. Persidangan tokoh NII ini sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Makmun sendiri ditahan sejak November tahun lalu. Selama persidangan terdakwa selalu berlaku sopan, namun jawabannya sering berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Atas keputusan hakim tersebut, terdakwa akan mengajukan banding. Sam NM dan Deni melaporkan. Kondisi bis PPD di Jakarta saat ini banyak yang sudah harus diperbaharui. Namun demikian penambahan armada baru masih sulit dilakukan. Paling banyak seribu bis untuk setiap pripelita. Demikian penjelasan Menteri Perhubungan setelah meninjau keadaan Terminal Blok M siang tadi. Rejuvenasi atau pemanfaatan kembali bus-bus PPD yang kini sudah tidak berfungsi lagi merupakan salah satu alternatif yang akan ditempuh dalam rangka menambah dan memperbarui armada bis PPD. Saat ini terdapat sedikitnya seribu bus PPD yang sudah tidak jalan dan terancam menjadi besi tua. Untuk ini dua perusahaan swasta sudah menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan PPD guna memperbaharui kembali bus-bus tersebut, yaitu Humpus dan Intras Jaya. Sehingga yang seribu ini harus direjuvinasi cepat. Inilah yang akan kita carikan modal agar yang seribu ini bisa dijalankan kembali. Begitu. Nah modalnya ini bisa dari swasta, bisa juga dari PPD. Penambahan armada baru juga dimaksudkan untuk mengejar target rasio ideal pelayanan bis kota, yakni satu tempat duduk untuk empat penumpang. Saat ini rasio tempat duduk penumpang masih satu berbanding tujuh. Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga menjelaskan bahwa secara bertahap, mulai saat ini angkutan bus PPD akan menggunakan bahan bakar gas guna mengurangi polusi dan penghematan bahan bakar. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, seluruh armada PPD sudah menggunakan bahan bakar gas. Menyinggung masalah semerawutnya terminal Blok M, Menteri menyatakan keadaannya sekarang ini masih lebih baik dibandingkan tiga bulan lalu. Demikian laporan Winarni dan Deni. Teknologi kedokteran mencatat lagi satu kemajuan yakni di bidang USG atau ultrasonografi di mana alat ini kini mampu melakukan pencitraan organ tubuh dalam tayangan berwarna. Berikut laporan reporter kami dari pelatihan ultrasonografi yang diselenggarakan Persatuan Ultrasonik Indo Kedokteran Indonesia Puski yang berlangsung lima hari sejak hari ini di Universitas Indonesia. Ini adalah ginjal kanan. Yang berwarna merah adalah arteri dan yang kecoklatan ini vena. Dengan alat ultrasonik berwarna ini, diagnosa jenis penyakit, keadaan organ dan jaringan tubuh bagian dalam menjadi semakin jelas. Dan alat ini tentunya akan sangat berguna dalam membantu operasi organ dalam tubuh seperti batu ginjal maupun operasi janin ketika dalam kandungan. Caradopra studies, uh, which uses very high technology can show the uh, very detailed diagnostic information yang pasti, penggunaan alat ini dimaksudkan untuk membantu memperingan pasien, bukannya malah menjadi beban pasien karena pemeriksaan yang tidak berdasarkan pada indikasi. Kecanggihan alat ini juga menuntut sumber daya yang piawai, karena tanpa sumber daya manusia yang bisa membaca dengan akurat, alat ini tentunya akan sia-sia. Saya kira pengetahuan uh, dari para dokter kita di sini tidak kalah, ya mungkin uh, yang masih kurang adalah pengalaman-pengalaman itu sendiri karena alat-alat canggih tersebut di luar negeri sudah cukup banyak ya di kita ini mungkin belum begitu banyak nah justru itulah maka kita mengundang pakar-pakar untuk uh, bisa mendemonstrasikan untuk meningkatkan kemampuan para dokter itulah Puski mulai hari ini hingga 3 Juli mendatang mengadakan pelatihan ultrasonografi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Anggit Ternowo dan Vipin melaporkan. Jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Timur dengan Jawa Tengah lewat utara, yakni antara Bojonegoro dengan Cepu, saat ini dalam keadaan rusak. Akibatnya, kendaraan yang menuju Jakarta banyak yang terpaksa memutar lewat Tuban. Jalan penghubung kota Bojonegoro di Jawa Timur dan Cepu di Jawa Tengah saat ini dalam keadaan rusak. Jalan yang bergelombang dan berlubang ini membentang sejauh 30 km Kerusakan ini ditengarai akibat labilnya tanah fondasi jalan tersebut. Akibatnya, banyak komoditi darah Bojonegoro yang dikirim ke Jakarta harus melewati jalur memutar melalui kota Tuban yang terletak di sebelah timurnya. Mengenai masalah jembatan yang masih perlu ditingkatkan, ini sudah kami laporkan kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur memang sementara ini memang memberikan dispensasi untuk pengangkutan hasil produksi Bojonegoro dengan kontainer. Dan dari PU nampaknya sudah Insyaallah dalam tahun ini akan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap jembatan tersebut. Selain jalan yang berlubang dan bergelombang, ada beberapa jembatan di jalur yang sama di Kecamatan Kalitidu dan Padangan yang tidak layak dilewati kendaraan berbeban berat. Kondisi jembatan yang hanya mampu menampung beban 10 ton ini kadang kala dilewati kendaraan dengan beban berlebih. Saya mengharapkan demikian jadi sehingga bisa segera diselesaikan. Ya dalam hal ini mungkin tingkat satu karena ini proyek Bina Marga tingkat satu untuk betul-betul memperhatikan masalah ini. Jadi di samping income untuk daerah, juga petani, juga saya kira ke tingkat yang lebih tinggi Jawa Timur nasional. Kira-kira. Ya jalur Bojonegoro Cepu adalah jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah lewat utara. Bila jalur ini lancar. Waktu tempuh lalu lintas Surabaya Jakarta yang saat ini melalui Kota Tuban dapat dipersingkat. India Topriadi dan Dwi Nindas melaporkan. Pemirsa, pameran seni topeng yang digelar di Gedung World Trade Center Jakarta baru-baru ini ternyata dirancang oleh Irwan Holmes, seorang artis dan perancang dari Amerika. Seni pembuatan topeng di Indonesia sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Topeng sendiri sebagai sebuah personifikasi dari karakter tertentu menyimpan banyak arti dan pesona, serta merupakan pembukaan tabir dari gambaran jiwa seutuhnya. Ya kalau topeng magis itu misalnya seperti seperti barong, rangna itu ada di Bali. Uh, kami belum berani membuat yang untuk dimagiskan, uh, sebab di dalam membuat satu topeng magis eh uh, dari pertama itu dari mengambil kayunya saja sudah mempersiapkan sajen these uh, paintings i did are not uh, paintings that are trying to represent actual masks but what i tried to do i got the inspiration within myself to explore what i believe to be the the culture Penjiwaan topeng pahatan maupun lukisan topeng ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pemahaman budaya pembuatnya, seperti yang tampak dari karya-karya yang dipamerkan ini. Yang barangkali sudah berubah dan bersifat universal adalah bahwa topeng sekarang ini tidak lagi terlalu terikat pada personifikasi jiwa, namun sudah masuk menjadi bagian sebuah kebudayaan baru, yakni sudah menjadi objek dan komoditi seni itu sendiri. Sam dan Ardi melaporkan. Pesta Tahunan Danau Toba yang tahun ini merupakan yang ke-14 belum memberikan kontribusi yang cukup bagi pengembangan pariwisata di daerah ini. Selain acaranya kurang atraktif, promosinya juga kurang gencar sehingga jumlah pengunjung dari tahun ke tahun cenderung menurun. Pesta Danau Toba yang kali ini menghabiskan dana sekitar 300 juta rupiah lebih sepi pengunjung dibanding tahun lalu. Pengunjung termasuk turis mancanegara yang datang tahun ini hanya 100 ribu orang, sedangkan tahun lalu mampu menyedot 140 ribu pengunjung. Selain karena kurangnya persiapan dan promosi, pesta ini juga terkesan monoton. Menurut gubernur, memang pesta kali ini lebih selektif acara-acaranya karena masalah pendanaan. Pesta Danau Toba ini ada pasang surutnya begitu ya. Jadi kita harapkan untuk yang akan datang ya lebih baik lagi. Ini kita usahakan memang pada ke-14 ini untuk lebih selektif lagi. If you make it known that the festival is on, because I was in Medan and I was not aware of the fact that the festival was here. Poster kayaknya di Medan kurang kayaknya nggak ada ininya, kurang di Medan. Pesta Danau Toba yang sebenarnya sangat potensial bagi promosi pariwisata ternyata belum memberi pemasukan yang cukup berarti bagi pemerintah daerah Simalungun. Sekalipun untuk penyelenggaraannya, Pemda telah mengeluarkan dana sedikitnya 700 juta rupiah guna perbaikan dan melengkapi sarana turis di kawasan kota turis Parapat sekitar Danau Toba seperti perbaikan jalan, tempat-tempat rekreasi dan pemugaran panggung terbuka. Di hari-hari biasa, turis yang datang ke daerah ini masih minim. Bukan untuk peta. Pemda, malah rugi di sini. Rugi. Nah, sudah ratusan juta saya bahkan setiap pesta Danau Toba. Ini untuk mempersiapkan jalan-jalan ini, itu sudah hampir 300 juta. Memang tujuan pesta dan Toba ini pada tahap-tahap sementara ini bukan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat materi dari pesta ini. Kita cukup bergembira bahwa kita lihat sendiri, para pedagang mulai dari pedagang asongan sampai restoran besar, sampai hotel berbintang, saya kira semua sudah mendapat manfaat. Pemirsa, demikianlah seputar Indonesia edisi hari Senin ini. Dari Studio 3 RCTI Jakarta, saya Sasa Yusariyah Dan saya baru alam beserta seluruh kerabat redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.